Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Selamat datang di channel Pekerja Serabutan, channel referensi untuk para pemakai driver motor roda 3. Karena channel ini bergerak di motor roda 3, membahas semua tentang tips, triks, dan solusi untuk setiap menghadapi permasalahan. Perkenalkan, saya dari Seniman Jalanan. Karena apa yang saya dapatkan selama ini dari berbekal hanya sebagai otodidak, dan saya dapatkan ketika mendapatkan trouble di jalanan. Jadi untuk mendukung semua aktivitas perbaikan perlu dipersiapkan banyak peralatan untuk menunjang atau untuk memperlancar atau memudahkan proses dalam perbaikan motor roda 3 kita. Saya akan membahas kali ini adalah beberapa peralatan yang saya persiapkan untuk menghadapi kerusakan yang lebih serius, kerusakan yang tentunya membutuhkan peralatan yang lebih memadai, peralatan yang dikhususkan untuk memudahkan setiap bongkar pasang dari motor roda 3 kita. Tentunya hal ini saya istilahnya untuk memberikan semangat atau dukungan kepada rekan-rekan semua sesama driver motor roda 3 bahwa peralatan ini tidaklah murah, tidaklah gampang saya dapatkan, karena untuk mendapatkan ini saya memperolehnya secara satu persatu atau secara membelinya tidak komplit, tidak set ya, seperti apa yang sekarang banyak di pasaran itu brand yang terbaiknya itu dijual secara perset, itu harganya sangat mahal. Jadi bolehlah ditiru cara seperti ini kepada rekan-rekan semua. Diantaranya apa yang telah saya persiapkan saat ini adalah peralatan yang bisa mendukung setiap proses perbaikan di motor roda 3 kita. Mari kita bahas tentang peralatan kali ini adalah yang saya persiapkan untuk pembongkaran yang membutuhkan peralatan yang lebih serius atau lebih mendukung, yaitu holder ini. Oke, kita bahas satu persatu ya supaya kita lebih lebih memahami tentang fungsi dari alat peralatan ini masing-masing. Baiklah, kita review persiapan alat ini satu persatu. Mengapa saya memilih ini? Pertama-tama kita ketahui dulu fungsinya dari alat ini. Ini adalah magnet holder. Magnet ini ketika diperlukan ketika hendak membuka bagian ini, rumah kopling ini. Ini ada semacam drop gear dan diperlukan sebuah kunci mahkota untuk membuka di bagian drop gear yang di sini. Ini sekunder. Drop gear sekundernya, jadi dia terhalang dari pompa oli yang di sini, jadi untuk membuka di sini. Mengapa saya memilih alat ini, memerlukan alat ini? Karena cara yang pertama yang saya lakukan adalah ketika membuka drop gear dengan cara ditahan dari connecting rod, itu sangat berbahaya sekali. Jadi saya putuskan untuk mempunyai alat seperti ini. Jadi untuk yang lebih ringkas, rekan-rekan semua bisa membeli peralatan yang bentuknya kecil. Berhubung di toko, saya membeli langsung ya, tidak online. Berhubung di toko langganan saya tidak tersedia, jadi saya adanya ini, ya udah ini aja. Satu, kemudian apalagi saya membeli tracker AB2. Ini dia. Ini namanya tracker AB2. Banyak tersedia, jadi dari harga dan kualitas berbeda. Untuk harga tidak jadi masalah ya, yang penting fungsinya dan keawetannya. Saya sebelumnya sudah memakai ini. Apabila ini difungsikan, diperuntukkan secara benar, akan awet, karena ini saya beli untuk mengganti yang peralatan tracker AB2 saya yang patah di bagian ininya, karena di bagian sininya tidak diperuntukkan untuk membuka gear yang benar. Yang ini untuk membuka gear yang di gear timing gear
timing gear ke noken as di motor roda 3 saya. Ini sangat berguna sekali ketika hendak menggantian penggantian noken asnya. Apabila diperuntukkan secara benar, ini akan awet sekali. Untuk mereknya tergantung sesuai dengan budget rekan-rekan semua. Sebenarnya sih masih banyak peralatan yang belum saya miliki, jadi berhubung saya memilikinya tidak lengkap, artinya nyicil satu persatu, jadi ya beginilah. Yang terakhir yang saya beli ini adalah tang catok atau tang capit. Ini berfungsi sebagai contohnya begini ya, ketika kita hendak membuka ini nih. Bagian ini ketika sudah dilepaskan dari rumah water pumpnya akan sangat sulit sekali ketika akan membuka kipas atau ininya nih, bagian pendorong air radiator ini yang di sini akan lepas. Kalau menggunakan tang biasa ya, ini akan sangat tidak akan mampu dia menahan kekencangan ini, jadi diperlukan alat ini. Ini untuk berbagai macam, ketika menggerinda memotong juga perlu dicatok. Ini halnya seperti dapat difungsikan sebagai ragum ringan, atau kunci Inggris juga. Ini setara dengan kunci Inggris ya. Kita cara kerjanya, saya juga ini baru memiliki ini. Ini 10 in 250 mm. Untuk hal ini banyak tersedia dari hal termurah sampai termahal. Dari merek juga branded, ada yang sudah branding model Tekiro, Lipo. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa ini lebih mahal dari Tekiro ya? Ini bedanya 15.000. Jadi kalau saya juga sebagai senang mengoleksi peralatan, jadi untuk hal ini menurut saya untuk merek ini masih, saya baru tahu ini merek ini. Hitung-hitung melengkapi berbagai merek sajalah. Tekiro lebih, dia lebih umum di pasaran, jadi saya beli ini saja. Bagaimana ini bukanya? Oke, seperti itulah. Sampai di sini saja. Oh ya, saya juga itu kemarin beli pelek ya untuk ban serep. Nanti reviewnya itu berhubung itu apa, bannya juga belum terbeli, sekalian saja reviewnya nanti untuk rekomendasi bermuatan berat. Jadi peleknya harus seperti itu dan bannya harus seperti itu. Tekanan anginnya berapa itu bahasnya nanti ya, reviewnya. Ini kita bahas ini dulu. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari channel Pekerja Serabutan seputar motor roda 3, berbagi tips, solusi, dan berbagi pengalaman. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.